Pemirsa, inilah headline news pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, aparat kepolisian Polsek Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa melepaskan tembakan peringatan serta gas air mata untuk membubarkan ratusan geng motor yang menggelar judi balap liar usai sholat subuh. Pemirsa, polisi mengejar ratusan anggota geng motor yang kabur ke berbagai arah. Petugas juga berulang kali mengeluarkan tembakan peringatan karena aksi geng motor sulit untuk ditertibkan. Polisi berhasil menangkap sejumlah anggota geng motor yang diduga terlibat judi balap liar. Polisi menyita 3 unit motor sebagai barang bukti aksi balap liar ini. Petugas mengaku akan terus berpatroli selama bulan suci Ramadan untuk menciptakan suasana aman dan juga tenang. Presiden Joko Widodo menghadiri Arab Islamic America Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Arab Islam Amerika yang dihelat di Arab Saudi. Dalam acara yang dihadiri Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut, Presiden menyebut senjata dan kekuatan militer tidak mampu mengatasi terorisme. Maraknya aksi-aksi teror yang terjadi akhir-akhir ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan KTT Arab Islam Amerika di Riyadh, Arab Saudi, Presiden menegaskan senjata dan kekuatan militer tidak mampu mengatasi terorisme. Paham radikal hanya dapat diubah dengan menanamkan pola berpikir yang komprehensif. Itu sebabnya Indonesia meyakini perlunya pendekatan yang seimbang antara hard power dengan soft power melalui agama dan budaya. For instance, for the eradication program, Indonesian authorities involve the communities, families, including the families of ex-convict of repentant terrorists and community organization. We also involve the two biggest Islamic organization in Indonesia, namely Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, to continue to promote peaceful and tolerant Islam. Lebih jauh, Presiden Jokowi menyampaikan 4 solusi untuk mengatasi terorisme. Pertama, seluruh umat Islam dunia harus bersatu untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, kerjasama pemberantasan radikalisme dan terorisme harus ditingkatkan, termasuk pertukaran informasi intelijen, pertukaran penanganan pelaku terorisme asing, dan peningkatan kapasitas. Pemerintah juga harus mengakhiri ketimpangan dan ketidakadilan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Dan terakhir, negara harus menjadi bagian upaya penciptaan perdamaian dunia. Presiden Jokowi menilai, umat Islam adalah korban terbanyak dari konflik dan radikalisme terorisme di dunia. Sudah saatnya dunia bersimpati terhadap korban di negara berpenduduk Muslim. More importantly, this meeting should be able to enhance the cooperation to combat terrorism and to convey the message of peace to the world. The world condemns and in sorrow for the casualties of the terrorism acts in many parts of the world. France, Belgium, the United Kingdom, Australia, etc. The Muslims are the most victims of conflict and terrorism radicalism. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target dari aksi terorisme global. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah melakukan berbagai cara termasuk deradikalisasi. Khusus deradikalisasi, pemerintah melibatkan masyarakat, keluarga termasuk mantan narapidana terorisme. Pemerintah juga melibatkan organisasi Islam terbesar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Sementara itu, Polri selaku penjaga ketertiban telah memiliki 5 langkah penting menjaga aksi-aksi teror tidak berkembang. Pertama, menetralisir orang-orang yang berpotensi melakukan perekrutan. Kedua, melemahkan ideologi radikal dengan menghadirkan ideologi tandingan. Ketiga, menyebarkan ideologi tandingan kepada kelompok masyarakat yang rentan menjadi sasaran. Keempat, mengawasi media yang menjadi sarana penyebaran paham radikalisme. Dan kelima, memahami konteks sosial dan budaya yang ada di setiap lapisan masyarakat. Tak lama setelah Presiden Jokowi mengingatkan tentang pentingnya menangkal radikalisme dan terorisme, dua ledakan terjadi di Kampung Melayu pada Rabu 24 Mei 2017 pukul 9 malam. Bom menewaskan dua pelaku yang identitasnya telah diketahui. 3 anggota polisi meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka. Atas peristiwa itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengajak seluruh elemen bangsa bersatu meningkatkan deteksi dini untuk melawan terorisme serta radikalisme dalam bentuk apapun. Presiden Joko Widodo menyebut aksi teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur sudah melampaui batas. Masyarakat yang seharusnya hidup tenang telah menjadi korban. Oleh karena itu, Presiden mengutuk aksi bom tersebut dan mengucapkan rasa duka mendalam kepada keluarga korban. Ini sudah keterlaluan. Korban-korban yang ada, tukang ojek menjadi korban, sopir angkot menjadi korban, penjual lapak, kelontong menjadi korban, polisi menjadi korban. Saya menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada para korban dan keluarganya, baik yang masih di rumah sakit maupun yang meninggal, terutama kepada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas. Kepedulian terhadap NKRI perlu dijabarkan dengan berbagai cara. Dukungan terhadap solidaritas dan penguatan nasionalisme menjadi pilihan ketika ancaman radikalisme kian nyata. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit. Caranya dengan menjaga kerukunan dan persatuan umat beragama. Jika Indonesia mampu menjaga kerukunan beragama, maka akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Berikan pemahaman kepada masyarakat yang mana wilayah politik, yang mana wilayah hukum, yang mana wilayah agama. Dia pilah-pilah, pisah-pisah, jangan dicampur aduk. Kita sekarang ini mulai campur aduk. Sebelumnya 18 Mei 2017, Presiden juga bertemu tokoh lintas agama di Istana Merdeka. Presiden memberi perintah khusus kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas segala bentuk tindakan yang mengganggu keutuhan NKRI. Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. Secara teoritis, radikalisme tidak identik dengan kekerasan, termasuk menyandingkannya dengan kelompok agama tertentu. Kaum radikal dalam beragama bisa jadi memiliki pandangan tersendiri yang berbeda dengan cara pandang itu. Maka hal yang tidak sesuai akan ditolak, bahkan dilawan. Perlawanan itulah yang menjadi bentuk real dari kaum radikal. Kemudian berkembang menjadi cara pandang yang sangat intoleran, tertutup dan memutlakan apa yang menjadi pandangannya. Selain disebabkan cara pandang yang tekstual, skriptual, radikalisme agama diduga tumbuh karena proses peminggiran secara sistematis oleh kekuasaan politik tertentu maupun rezim tertentu. Peminggiran akan membuat sebuah kelompok tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, jalan terbaik menghadapi intoleransi dan kelompok radikal, yakni melakukan upaya kritis terhadap tafsir keagamaan yang bersifat ekstrim dengan menggali kembali makna substantif agama. Menghidupkan kembali tradisi keagamaan yang mengedepankan semangat anti kekerasan, toleran juga perlu dikembangkan, termasuk tetap disertai sikap kritis. Selain itu, negara berperan memfasilitasi dan memberi perlindungan hukum secara adil kepada masyarakat sehingga mampu menebarkan pesona kebersamaan daripada aroma permusuhan dan kekerasan. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk kembali fokus bekerja sesuai profesi masing-masing.
Karena dengan bekerja, masyarakat akan terbebas dari paham-paham radikal yang kerap masuk lewat kesenjangan sosial. Marilah kita pakai untuk menjadikan kita memiliki pengalaman yang baik, menjadikan masyarakat lebih dewasa, menjadikan masyarakat lebih matang dalam berpolitik. Usai mengikuti KTT Arab Islam Amerika Serikat yang digelar di Arab Saudi, Indonesia menjadi contoh bagaimana negara mampu mengatasi radikalisme dan terorisme, tidak melulu dengan kekuatan senjata. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi memiliki makna penting untuk mengirimkan pesan kemitraan dunia Islam dengan Amerika Serikat, serta menghilangkan persepsi bahwa Amerika Serikat melihat Islam sebagai musuh. Atas kerja keras Presiden Jokowi menekan berkembangnya paham radikal, membuatnya diganjar sebagai salah satu tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. Pusat Studi Strategi Islam di Amman, Yordania menempatkan Presiden Jokowi di peringkat ke-13. Tak berhenti sampai di situ, Presiden juga mengingatkan pentingnya kerjasama pemberantasan terorisme secara global, sekaligus mengirimkan pesan perdamaian kepada dunia. Tim Liputan Berita 1.